Ya, gimana tadi? Gede banget. Kalau yang tahun kemarin tuh begitu gede kayak yang sekarang. Kalau tahun sekarang gede banget. Jam. Ditambah dua lagi nanti di depan mau dilihat. Sesuai keinginan nggak, Din? Tadi lihat ya, Din? Sesuai keinginan nggak? Sesuai keinginan. Jadi kan memang si fotonya tuh kayak dikirimin dulu sama dari pihak saya. Terus dikirimin dulu. Terus aku lihat kan, oh ini yang paling gede, aku mau ini. Terus kan kata dia, iya ya ini ready. Terus aku pesen 3. Oh benar, sekarang pesennya 3 ya. Lagi ada rezeki lah. Gimana Pak? Senang Pak satu yang? Senang. Udah sesuai ya Pak? Ya, mudah-mudahan warga cukup bagus. Candy lah, namanya Candy. Berarti ini yang paling gede ya? Ini yang paling gede. Kalau tahun kemarin tuh mungkin abis dikit terus kayak belum. Enggak ada yang kemarin tuh yang ternak pada mati itu loh. Susah nyarinya kayak kena penyakit itu. Kalau sekarang itu semuanya sapinya pada sehat, jadi bisa dapat 3. Dan ini 3 sapi dikurbankan di tempat yang sama atau ya, dikurbankan di tempat yang sama karena di kampung aku itu kayak warganya tuh banyak banget. Jadi dikurbankan di sana semua. Itu warga udah pada nanya. Katanya itu di Tarkendi sekarang kurban lagi enggak? Atau itu belum ada respon dari anak saya nanti hari Senin pagi berangkat ke Jakarta, nanti ada keputusan. Mudah-mudahan semua warga di sini ada rezekinya kebagi daging sapi semua. Ayo lanjut ke depan, dua lagi. Kita lihat dua lagi.